gitu kan serem. Pribadi sih udah kayaknya udah mau 2 tahun sih. Awalnya saya iseng coba-coba, terus kebetulan teman saya, dia yang punya sekolah free diving, namanya Free Diving Society di Jakarta. Terus saya iseng, saya pengen tahu gitu, ini apa sih free diving gitu. Terus saya ikut, ada ketagihan, sampai akhirnya saya jadi instructor. Udah ke mana aja? Berarti udah dapet itunya, apa license-nya? Baru aja, karena orang mungkin melihatnya orang cuma nyelam-nyelam doang, tapi free diving itu salah satu olahraga ekstrim yang cukup berbahaya. Kalau nggak tahu tekniknya, nggak tahu teorinya, nggak tahu cara melakukannya, itu sangat bahaya sih. Tapi kalau kita tahu semua, kita ngelakuin dengan prosedur yang benar, semuanya aman. Udah kemana aja? Udah kemana aja? Indonesia sih, ya kemana? Wakatobi, Dawan, Bajo, Bali udah pasti. Yang belum sih Raja Ampat. Mas, ke dalam berapa meter mas yang udah di kemampuan mas Dio sendiri? Saya 41 meter. 41 meter. Dalam tempo berapa menit mas? 41 meter itu paling 1,5 menit lah. Karena kan free diving itu ada beberapa disiplin kan. Ada static apnea, ada constant weight namanya, ada ada full immersion, ada dolphins gitu. Nah, kalau yang biasanya common dilakukan itu static apnea itu kita cuma nahan napas diam. Itu ada lagi caranya gitu. Jadi ya saya lakukan semua, dan instructor itu requirement-nya lumayan banyak sih. Apa aja tuh kalau boleh tahu? Nahan napas static itu minimal 4 menit. Terus kedalaman 40 meter. Terus distance-nya itu 100 meter dalam satu tarikan nafas. Mas, efeknya apa sih mas? Istilahnya mengikuti olahraga itu mas? Efeknya sehat. Sehat dan Anda tidak akan gemuk. Iya beneran. Karena saya ikut. Iya tapi beneran. Waktu gue pertama kali ikut free diving itu berat tuh 6 atau 65 ya. 3 minggu ikut free dive langsung lupa sendiri 60, makanya disangka narkoba. Iya. Terus ke pantai hitam gitu, wah ini narkoba loh gitu. Dan free dive gitu, iya narkoba gimana. Jangan sama ngomong masalah yang barusan tuh, kemarin sempat akhirnya meluapkan di Instagram. Iya itu, tentang body shaming seperti apa sih? Joke saya tuh, saya kan orangnya malas ya, saya nanti. Lagi saya tuh paling malas dengar kata konten sama klarifikasi. Viral, konten, klarifikasi itu kayak 3 kata yang sering diulang-ulang terus. Maksud saya itu bukan klarifikasi. Orang saya nulisnya sambil boker gitu. Saya nulis itu karena beberapa orang sekeliling dekat saya itu di message di DM tulisannya, tolong dong Dita suruh berhenti nyabu gitu. Telepon lah ke saya semua, kamu narkoba ya? Ibu saya yo gitu. Mah, narkoba dari mana? Mau rokok aja enggak gua. Yo, tapi kan menurut kamu kurus kan tahu. Orang kurus kan karena free dive itu kan olahraga anaerobik. Olahraga yang tidak menggunakan oksigen. Jadi kita enggak pakai oksigen maksudnya. Jadi tahan napas kan kita banyak yang kebakar, lebih banyak gitu yang kebakar. Dan saya kalau misalnya free dive itu dari jam 7 pagi itu enggak boleh sarapan. Jadi baru makan nanti jam 3. Jadi kadang-kadang jam 5 baru makan. Kalau saya ngajar misalnya, kebayang kan berarti nggak mustahil loh buat saya kurus. Hitam ya karena saya di mata dan ya, saya bingung stigma orang tuh hitam tuh detil dan tidak terurus dan ada kenapa sih gitu? Nggak ada masalah gitu loh. Nah, saya terganggu lah sama itu, bukan saya mau jadi gitu, jadi supaya saya bilang, enggak sih, mau kasih tahu men, udah dong jangan ngurusin gua lo, hidup lo, kalau lo nggak bahagia jangan bikin orang nggak bahagia gitu maksudnya. Lo misalnya lo nggak bahagia sama suami lo, om ajak ngomong suami lo, jangan lo ngejar ke orang lain gitu maksud saya gitu. Udah berarti itu udah level seorang diktarisi ya. Gua sih sih tapi ya gua nggak gua mau kasih tahu aja gitu kayak ya lah bro ngapain sih. Tapi sempat ini nggak sih istilahnya ada iseng polisi gitu segala macam kayak gitu, nggak pernah. Saya kan maksudnya iseng apa? Ya maksudnya ada polisi gitu nanya-nanya segala macam kayak gitu gara-gara hal-hal seperti ini gitu. Polisi itu malas kali nanya saya lah. Lihat aja di Instagram saya kegiatan saya apa gitu, nggak jelas gitu. Berkucing, pridak, tapi selama proses belajar freedive itu pernah ada accident sih yang nggak pernah ada accident? Accident? Di freedive itu blackout itu common. Very common. Blackout.
karena hipoksia kan. Tapi itu cuma dibuka maskernya langsung sadar lagi. Saya waktu itu hampir karena saya waktu itu saya nahan napas terlama tuh 5 menit. Pas ketika berdiri itu saya ini tapi nggak apa-apa sih. Nggak ada sih sisanya. Itu terjadi itu di kedalaman berapa meter? Oh nggak, kalau nahan napas yang statik itu kita diem aja. Jadi kita cuma diem nyelup di air. Kalau yang ke kedalaman itu paling karena saya ada sinus. Jadi saya ketika ke dalam kok sakit. Nah itu nyarinya buat kalau disitu equalize. Equalize itu kalau kita naik pesawat, ya, kupingnya sakit. Itu kita. Nah sama kalau ke dalam gitu. Jadi kalau kalau kita sinus bisa buat equalize. Tapi lama-lama sih saya nembus sendiri. Kalau kecelakaan. Tapi ada lokasi yang mau di ini nggak mesti datengin untuk free diving gitu? Oh banyak impian, banyak banget. Salah satu impian yang paling banget. Nah, jam 4 saya pingin terus Dahab. Dahab saya ke Dahab tuh di mana ya, di Aceh gitu. Oh Mesir. Kenapa tuh mas mau milih sana? Karena itu salah satu surganya free diver di situ. Oh gitu. Di Bahamas. Oh gitu. Di Dahab itu apa mas? Mungkin mungkin bisa ceritain apa yang pengen laut. Maksudnya di kedalamannya apa yang pengen dilihat di situ? Saya mau reach kedalaman yang lebih dalam lagi gitu. Karena di laut di sini kan yang dalamnya sampai 100 meter jarang gitu. Saya 40 saya mau ngejar ya mudah-mudahan tahun depan atau 3 bulan lagi saya bisa 50 meter. Saya mau ngejar sampai at least 80 lah gitu. Saya kepingin ya, nggak tahu saya mampu. Iya iya. Thank you. Thank you.